Hari ini adalah cara untuk menghilangkan kulit kering, kulit kusam, keribut dan kerutan pada kulit wajah dan memudarkan. Bahan yang saya gunakan adalah satu buah pisang yang masak. Oke, okay, kemudian kita akan kupas. Ini gunakan seperlunya aja, Bunda sister Saya gunakan separuh aja. pisang ini kita lenyekkan setelah pisangnya halus terlenyek semuanya seperti ini tambahkan dengan air mawar tambahkan sini sambil diaduk-aduk Kemudian, sediakan satu wadah bersih. Kita akan saring, masukkan sini. Oke, okay, jadi ini dia Bunda Sister, jus dari pisang dan air mawar tadi ini. Oke. Okay. Kemudian Bunda Sister bisa menambahkan dengan aloe vera gel kalau Bunda Sister ada, tetapi kalau tidak mempunyai aloe vera gel, Bunda Sister bisa cukup menggunakan ini aja, bahan ini aja untuk menghilangkan keriput-kerutan pada kulit wajah, memudarkan flek-flek hitam dan menghilangkan kulit yang kering bunda sistem punya lidah buaya, aloe vera gel seperti ini. Bunda sistem bisa menambahkan bahan ini. Nanti okay. ini saya akan tambahkan aja. Kita tambahkan sini dengan satu sendok teh aloe vera gel sini. Oke, okay. kemudian bahan ini kita aduk. Okay, jadi, ini ya, seperti ini. Bunda sister bisa menyimpannya di dalam wadah kosmetik yang sudah kosong. Kita simpan aja di sini. Bunda sister bisa menyimpannya di dalam kulkas dan digunakan setiap malam sebelum tidur. Okay, jadi seperti ini, kita simpan dalam kulkas. Oke okay, Bunda Sister, untuk cara pakai bahan ini Oleskan merata pada seluruh kulit wajah Diamkan semalaman paginya baru dicuci okay, jadi Seperti ini aja Setelah digunakan Simpan bahan ini di dalam kulkas Kemudian, kita diamkan semalaman.